yang kita peroleh bahwa pelaku ini adalah ex napi ya, atau residivis. Dia dipenjara selama 11 bulan dalam kasus penganiayaan yang dilakukannya, dan setelah menjalani hukuman 7 bulan yang bersangkutan mendapat asimilasi yang baru-baru kemarin, sehingga dia sudah keluar sekarang. Kemudian yang berikutnya, yang bersangkutan ini juga terkenal dengan sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!